Waduh. Tar. Besok kayak gini abis. Hey yo yo warga bumi semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Babang Alif WN. A few moments later. Oke guys, jadi pada video kali ini Babang Alif WN akan reaction yang trending, lucu, receh, yang hot, semuanya campur aduk jadi satu ya guys ya. Ya udah, daripada kelamaannya dan banyak bacotnya, langsung aja kita ke konten reaction guys ya. Let's go. Nya. Waduh, dia awali dengan bikin keiri-irian gue. Waduh, abangnya berkah terus ya, sehat-sehat pokoknya ya, selalu sehat ini ya. Gila ya, kenyang tiap hari tuh ya, kenyang pokoknya, nggak pernah tuh ngerasa lapar tuh ya. Emang yang kurus-kurus barangnya suka bagus. Kayaknya gue harus kurus aja deh, nggak usah gemuk-gemuk ini deh ya. Oke guys, kita unboxing. Unboxing bukan inboxing. Wajar bocah, lanjut. 40 hari. Terima kasih yang sudah meninggal. Wow. Terima kasih sudah meninggal. Alhamdulillah dapat uang 1000. Toksik kali bocil ini ya. Bentar. Terima kasih sudah meninggal. Turut berduka cita, kenapa harus terima kasih gitu loh ya. Maksudnya kalau terima kasih atas makanannya boleh, tapi jangan terima kasih sudah meninggal. Seakan-akan lo doain orang itu mati gitu. Toxic dari dini ya, dari lo bocil kematian. Nah ini bener nih, ini kayaknya fans Bang Winda Basudara banget nih ya. Waduh. Ini adalah definisi ketika sudah menemukan yang sefrekuensi gitu ya. Cekikikan di tempat umum. Gitu. Tapi tolong ajar pakai version hitam lah ya. Kayak merusak aja gitu loh. Gue pribadi suka pakai version hitam. Tapi setelah melihat pasangan ini kayak aduh. Greget gitu loh. Positif aja, mungkin latihan buat lawan Jeffrey Nicole. positif. Gak butuh disayang, sayang. Gila. Sayang. Emak Sultan. Butuhnya uang, gak butuh disayang. Asik. Emang benar gitu ya, dengan adanya uang, ya sayang itu gak perlu-perlu banget, karena adanya uang kita udah pasti sayang sama diri kita, bisa memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Emang uang ini fuck lah. Pegawai pajak kami OTW bu. Mulai panik. Saat kita telah menikah dan aku tertidur, kamu pegang pipiku. Cabi-cabi gimana gitu ya, kayak ager. Bu, dan kamu ingin menciumku. Kayaknya kalau pegang pipi yang tadi sih kayaknya masih oke, tapi pas udah bagian cium kayaknya aku angkat tangan gitu. Full jigong. Bukan gue yang bilang. Tinggi, dipsi, lala, pa, teletabis. Sandu banget pas bilang ponya. Halo. Kalian tahu kan, teletabis kan ada mataharinya tuh ya. Kalau ngeliat mas-mas ini, itu matanya langsung terbit dari barat tuh. Kiamat, ngeri. Tutur jadi orang Korea dong, gak bisa gue. Kita coba bagaimana. Itu makan sushi bukan sih? Iya kan sushi ya kan? Ya gitu ya, orang Korea apa-apa tuh. Setahu gue sih, sushi itu kan dari Jepang. Dan sumpit juga tradisinya orang Jepang gitu loh. Terus Koreanya dari mana gitu loh ya. Buat cewek yang caper ke Aldi, kenalin Rida ceweknya Aldi.
Siap Rilda, Rilda, Rilda. Tuh ya buat kalian semua ciwe-ciwe jangan baper kepada Aldi ya, bagi Aldi CCR tuh ya. Rildanya marah tuh. Udah tua masih main TikTok. Enggak tahu aja umur gue masih 20-an. Serius? Tapi tuh 20-an tapi kayak umurnya mohon maaf ya, kayak udah kepala 3 loh. Tuwir banget loh. Gem kak gem, kata-katanya untuk orang jomblo. Oke. Terserah Tuhan saja mau kasih jodoh orang mana. Asal yeah, jangan orang Israel. Paham? Ya gue tahu, soalnya kalau bisa kalau nyakitin lo di basoka gitu. Aduh, agak ngeri banget ini ya. Waduh. Tar. Besok kayak gini abis. Biasanya, oke lanjut dah. Kenapa bengong? Kenapa bengong nih? Bengong-bengong speechless, kaget atau gimana tuh? Ya, namanya juga cowok, kalau dikasih daging ya berusaha harus ngasih sesuatu juga tuh. Karena dagingnya lumayan empuk tadi tuh ya. Cocok komennya pada kenapa dah? Ini lucu tahu siapa tuh mereka suami istri. Oke, suami istri oke. Oke, mohon maaf tadi aku sudah berpikir jelek, pikir aku dia masih pacaran terus habis. Oke, suami istri oke, suami istri positif. Tapi mau mikir positif, ada juga nih yang bikin negatif lagi nih. EO-an, gak mungkin gak EO, tuh, bingung, aku bingung. Waduh, circle boba mulai merajalela ya. Buset. Waduh. Terus ya, gue mau nanya, cewek-cewek pada suka gak sih ketika ngeliat cowok-cowok bertigaan, berjejer, terus pamer dengan bobanya? Lo jedak ceduk gitu ya. Terus gue mau nanya, lo suka gak sih gitu lo ya? Udah jujur aja gitu lo. Ah gak kuat, udah ya cukup bertiga aja. Kalau banyak susah nebas. Mau dibantai. HP iPhone atap rumah bocor. HP iPhone sobi perlihatan numpuk. HP iPhone tapi pinjol. HP iPhone tapi pinjam 100. Kenapa? Oh. Gila. Lo ngemutin rambutan ditumpuk. Banyak banget. Lo masalah apa, Neng? Ada masalah apa, Neng? Siapa yang nyakitin lo, Neng? Si Burhan. Wow, kacau tuh. Gila. Kok gue yang ngilu ya, takut ke gitu loh. Waduh. Atta Halilintar sebelum menjadi belum jadi sultan kayak sekarang. Aduh. Ini. Sumpah lo, gue kayak kurang suka lo. Kenapa sih yang ale-ale kok pada outfit-nya kok hitam-hitam gitu lo. Tadi juga yang 3 iPhone boba itu juga hitam-hitam outfit-nya ya. Tolonglah, kalau outfit hitam tuh jangan bikin rusak gitu lo. Jangan dengan ale-ale yang jamet gitu lo ya. Hitam tuh cool gitu lo ya. Aduh. Please jangan merusak kom-kom hitam yang sudah cool ya. Orang-orang kayak gini pada ngumpul di mana sih? Sejauh ini cuma lihat di IG doang, di Gaza. Ya oke, warga-warga bumi semuanya di YouTube Alif WN. Jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Babang Alif WN reaction yang trending, lucu, receh, yang hot semuanya campur jadi satu ya guys ya. Semoga teman-teman semuanya terhibur ya guys ya. Dan mohon maaf juga kalau Babang Alif WN pas reaction tadi tuh ada salah-salah kata ya guys ya. Namanya juga untuk menghibur aja begitu. Yaudah jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya udah nonton. Gue Alif WN, ingat 3 katanya. Stay with action.